Ini memang banyak yang membahas dan terdengar di kuping kami. Ini adalah versi lokalnya bakso Afung. Iya. Betul. Semua yang review di bakso saya Afung KW. Oh. Memang boleh bakso saya terhitung bakso kaki lima ya. Cuman bagi yang makan bilangnya katanya bakso rasa bintang 5. Makanya saya mempertahankan rasa. Rasa itu enggak boleh berubah. Kemernya seluruh mantap. Terus, nah di sini kalau pas stoknya masih ada, kita bisa minta dedelannya bu, kayak gitu nih. Pas banget ya aku kesini. Siang. Kalau ini aku mau ngasih tahu buat kamu yang nyariin, wah pindahnya di mana sih? Nah, kayak gitu. Karena aku sempat baca map kok nggak ketemu ya aku nyarinya. Nah, ternyata memang OTW pindah, Lur. Dan terkenalnya itu adalah bakso Afung dengan kearifan lokal seperti itu. Cuplikan tadi udah ngasih tahu sedikit bocoran, jadi baksonya gepeng-gepeng gitu. Nah, tapi di sini harganya berapa? Terus apakah betul banyak orang yang bilang kalau ini bakso Afung versi lokal ya bu katanya. Nah, nanti tak tanyain juga sama ibunya. Terus pindahnya ini di sebelah mana sih dari yang tempat sebelumnya? Kamu bisa tonton video ini sampai selesai supaya informasinya lengkap, harga dan alamatnya semua ada di video ini. Let's go, kita jalan-jalan ke situ dulu. Yuk. Kenalan dulu sama ibu. Oke, maaf ya. Iya. Ibu Eni. Ibu Eni. Ibu sambil duduk nggak apa-apa? Oh, boleh. Iya. Boleh sambil duduk ya. Saya boleh sambil tidur ya, Bu. Oh, boleh. Oke. Ibu Eni, wow. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah saya lempar kepada yang nonton itu, dan ini memang dicari-cari orang ya, Bu ya? Iya. Emang pindah-pindah ya, Bu? Iya, namanya kita kan belum punya tempat sendiri ya. Kita nyewa. Maksudnya kita sistemnya masih kontrak. Jadi kita kalau yang tempatnya lama kan mau direnovasi sama yang punya, otomatis saya cari tempat lagi dong gitu. Jadi dari awal mula viral di Talib 2, sekarang saya pindah ke Jalan Ketapang Utara 1 nomor 54. Oke, sesuai siapa namanya? Bakso Gepeng Talib 2. Oh, diambil dari jalannya, nama jalannya. Kalau di sini Bakso Gepeng Jalan Ketapang Utara 1 nomor 54. Tapi namanya masih Talib 2. Iya, karena kan pindah dari sana. Takutnya orang nanti kalau yang nyari yang belum tahu takutnya ini jangan-jangan bukan yang dari Talib 2. Kan seperti itu. Kalau nanti ada alamat yang dari Talib 2, oh berarti ini pindahan dari sana. Dari sana. Oke. Okay. Jadi kalau mungkin kamu ke sana menemukan juga masih ada di dalam 3 bulan ini, yaitu ya. Memang sini itu nanti perpindahan dari sana. Iya, ya? Di okay. Sana masih 3 bulan waktu. 3 bulan. Oke, okay. Ya. Berarti nanti sekarang Juli, Agustus, September, Oktober ya, Bu ya. Oktober tanggal 20 itu udah habis. Oke, okay, udah habis. Siap. Ya. Emang lumayan ya, Bu ya, di sini sewanya itu? Iya, lumayan. Kita jujur aja, kalau saya kan masih ibaratnya masih kaki lima, jadi ya. Kita modal kan nggak seperti bakso yang udah terkenal namanya, okay, lah ya. Okay. Masih namanya aja kita masih nari nama jalannya begitu. Oh, okay. Kalau untuk nama lainnya mungkin saya sih mungkin kemungkinan kalau memang saya udah ada modal berkembang, mungkin nanti ada namanya Bakso Gepeng Idaman. Oh, oke. Okay. Ya. Apakah Ibu Ida? Bukan ya? Bukan. Iya. Oke. Okay. Amin ya, Bu. Aku sama yang nonton mengamini bersama. Ya. Semoga Ibu tambah berkembang. Amin. Ya, terus ada satu pertanyaan lagi yang ini memang banyak yang membahas dan terdengar di kuping kami. Ini adalah versi lokalnya bakso Afung. Iya. Betul. Semua yang review di bakso saya Afung KW. Oh. Memang boleh bakso saya terhitung bakso kaki lima ya. Cuman bagi yang makan bilangnya katanya bakso rasa bintang 5. Bakso kaki 5 rasa bintang 5 bagi yang makan. Oke. Okay. Seperti itu. Makanya saya mempertahankan rasa. Rasa itu enggak boleh berubah. Okay. Jadi dari zaman dulu dari saya dagang di Talib 2 lah ya 2017 sampai sekarang rasa itu saya enggak pernah berkurang. Makanya langganan pasti
oh iya itu bakso apung kawe. Biarpun ibaratnya kaki lima tapi baksonya rasanya kembali enak. Lagi ke sini. Oke. Okay. Yeah. Menarik sekali Ibu, kami sudah penasaran karena kami jalan di situ udah menghirup aroma kuahnya. Sudah lapar. Boleh Bu, kami mengintip proses pembuatannya. Oke, okay, siap. Wah ini ya menunya sudah datang. Aku udah nggak sabar pingin cerutup ya. Tadi bumbunya itu sampai dua kali gitu. Ini aku pakainya kue tiao biar membedakan sama biar bakso-bakso yang sering aku makan. Nah ini langsung kita cerutup aja bang. Nah, oke kalau di sini harus itu bang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kidang, mari kita madang bang. Mubang. Kuahnya gurih tenan lho. Tiba yang kuah bening seger gitu. Wah, ditambahin sama si minyak bawangnya itu emang wow, itu sangat lezat. Ya. Ini kue tiaunya. Apakah kamu pada pengen? Wow, lanjut. Wah, kue tiangnya tuh, jadi kalau saya, aku harus menerangkan ini. Ya, ketika diserutup nih. Langsung mak selurup, kayak itu lur. Nah, yang ini bakso halusnya. Ini teksturnya ini. Dagingnya super sini, nendang. Ya, teksturnya cross. Nah, ini serat-seratnya di sini. Makan sama kue tiaunya. Medang. Wow. Oke, ini aku harus nyobain yang original dulu sebelum nanti aku campur ya. Ini untuk yang bakso kepengnya. Nah, ini yang biasanya menjadi komparan. Wah, ini kearifan lokal dari bakso Abung. Lembernya seluruh mantap. Terus, nah di sini kalau pas stoknya masih ada, kita bisa minta dedelannya bu, kayak gitu nih. Pas banget ya aku kesini. Madang. Enak kan? Oke. Nih, aku mau menambahkan sambal. Oke. Wah, ini sama sambal aja udah enak pastinya. Ini sedikit saus sama sedikit tambahan kecap. Ini kecap manis ya, Bu? Yang ini manis ya? Ini manis. Manis. Oh, ada manis sama asin. Yang angsa tuh. Dia bisa jalan sendiri, Bu. Jalan. Yang penting ada air. Oke. Terus sama si jeruk. Dikit nih. Oke, ini ternyata jeruk yang beda ya untuk yang dipakai soto katanya. Semakin penasaran aku dong. Tahu tuh habis ya, Bu? Oh, di sana. Oh, enggak apa-apa, Bu, ini udah. Oke. Oke, nih, Lur. Mantap. Just tenan loh. Oke, sambil kita makan balungannya nih. Wah. Dapat tulang mudanya nih. Wow. Ini aku mau campur jadi satu di sini ya. Nih. Best dong, bakso urapnya lur. Ini ada urat mayamnya juga, ya. Wah ini langsung tak serutup sama kuahnya.
Gandos, gandos. Jadi tiap hari nih saya kan nantinya juga di sini. Iya ya. Iya, soalnya 3 bulan lagi. Saya udah pernah ke sini, kali yang bilang kemarin. Oke. Terus di sini ada pilus. Ini bisa untuk tambahan di sini. Kalau kamu pengen ada kriuk-kriuknya. Oh, tadi batanya belum berat. Tenang, Bu. Mantap. Nih, dagingnya. Bakso gepengnya lurku. Ditambahin pilus. Jadi dia ada crispy-crispy, krekes-krekes kayak itu gua. Itu menambah kenikmatan. Nih. Ya, daging-daging yang masih nempel gitu, Lur. Mantap tenan ini, Lur. Oke. Wah, ini langsung datang dari pabriknya. Lur, tahunya gawedai, Lur. Nih, tengahnya tuh daging ya, daging sapi. Wah, ini aku pengen langsung ini tak potong ya. Wah, ini Lur, kalau kamu mau lihat Lur, dagingnya tuh. Nah, tuh posisinya tuh di sini nih. Sudah penasaran. Wah, ini tahunya Lur, bismillah. Wow, kok bisa ya tahunya itu gurih Lur ya. Ini masih pangah-pangahnya ini. Wah, harus tak campur sama kuahnya ini. Ya dulu. Wah, tahu isinya daging, si baksonya itu udah enak disupport sama kuahnya yang ngaldu gurih gitu. Wow, baru cemplidutan ini. Ini bakso gepeng Tolip 2 ini, wah ini jos cemplidutan jatuh sekotos-kotos sampai berdos. Langsung tak campur sama dagingnya, pakai bakso gepengnya. Mantap. Nah, minumnya teh nas gitel. Panas lagi dan kental. Wah, alhamdulillah, mantap kempiar. Ini kalau kamu pecinta bakso, ini harus masuk ya ke salah satu list wajib ketika kamu men-searching dan mapping kuliner perbakso di Jakarta. Ini ada di daerah Jakarta Barat. Habis ini aku titikin untuk maps-nya ya, supaya kamu ketika ngeklik itu udah sampainya yang sini, yang terbaru. Jadi kita support si ibu ya bersama keluarganya, supaya bakso gepeng yang sudah laris ini dari tambah laris lagi, tambah berkembang ya, bisa untuk beli tempat usaha sendiri. Amin ya rabbal alamin. Ya simple sebenarnya, tinggal di share dan kamu datang ke sini. Di-share lah minimal. Oke, kalau punya rekomendasi kuliner langsung ketika jadi kolom komen. Mau yang legend, unik, lagi viral ya, langsung boleh banget dibantu Mas Dio sama teman-teman di sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih kulineran bareng channel YouTube Dio Doran.